together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Akhirnya selesai juga nih belanjanya. Iya Nat, cuman belanja kayak gini aja capek ya. Iya kamu bener banget. Tapi kok mama aku gak pernah mengeluh ya kalau belanja ke pasar. Padahal capek banget, terus panas lagi. Ya, namanya orang tua itu yang gak pernah mengeluh, Nat. Memangnya orang tua kita itu gak pernah ngerasain capek apa? Ya, pastinya pernah lah. Tapi kan mereka gak pernah bilang. Iya sih, berarti orang tua kita hebat ya. Iya, Nat. Oh iya, kamu keberatan ya? Sini aku bantuin bawain satu. Hehehe, gak apa-apa Cahaya, gak apa-apa. Sini, aku bawa satu ya. Wah, makasih banyak ya Cahaya. Kamu udah nemenin aku belanja, terus bawain belanjaan aku pula. Hehehe, gak apa-apa lah. Makasih ya, makasih ya. Iya Nat, sama-sama. Yaudah, pulang yuk. Ayo deh. Oh iya Nat, ada apa? Ini kamu belanja udah semuanya kan? Takutnya ada yang lupa gak kamu beli. Kayaknya sih udah deh. Soalnya mama bilang kayak gitu, suruh beli sayur-sayuran aja sama buah-buahan. Oh, tapi kok tumben sih kamu belanjanya banyak banget? Iya, soalnya nanti tante aku mau datang. Itu loh mamanya Arin. Oh, pada mau datang ke rumah kamu ya? Iya Cahaya, makanya kan aku belanja banyak banget. Oh iya. Yaudah yuk jalan lagi. Eh Nat, tunggu Nat. Ada apa lagi sih Cahaya? Kayaknya aku sampai di sini aja deh. Maaf ya, nggak bisa nganterin kamu sampai rumah. Loh, kenapa? Bukannya kamu tadi bilang mau main ke rumahku? Nggak jadi deh. Kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa, main aja yuk. Nanti kan biar ketemu sekalian sama Arin dan Kiki. Lain kali aja nih Nat. Ini Nat belanjaannya. Yah, kamu nggak jadi main ke rumahku. Lain kali aja Nat, aku nggak enak nih, kan kamu mau ada tamu. Aku mau ke rumah Toca aja deh. Ya elah, masa kamu nggak enak sama aku sih? Gak apa-apa Nat, lain kali aja ya. Aku mau ke rumah Toca juga nih. Ya udah deh Cahaya, makasih ya sekali lagi karena kamu udah nemenin aku belanja hari ini. Iya sip. Yah, Cahaya nggak jadi main. Ya udah deh. Ma, Nata pulang nih bawa belanjaan banyak. Lah, Mama di mana sih? Kok nggak ada? Ma! Mama di taman belakang, sayang. Oh, di taman belakang. Bilang dong dari tadi. Wah, banyak banget, Ma, makanannya. Tapi kenapa Mama suruh Nata belanja? Sedangkan Mama udah masak banyak. Takutnya kurang aja. Makanya Mama suruh kamu belanja deh. Yaudah itu belanjaannya taruh di kulkas aja, Gi. Nanti kalau kurang baru Mama masak lagi. Kalau enggak kan itu bisa buat masak nanti sore atau ntar malam kan? Oh iya sih, Ma. Wah, Kakak beli lollipop tuh ya? Buat siapa, Kak? Ya buat Kakak lah. Nafa mau dong lollipopnya. Tapi ini punya Kakak loh. Kasih aja satu, napa sih? Iya, bercanda doang kok, Ma. Yaudah nih, buat kamu satu. Makasih, Kak Nata. Sama-sama. Oh iya, Ma. Ini taruh di kulkas semua. Iya, taruh di kulkas dulu deh. Oke. Ini belanjaannya taruh di kulkas. Wah, kulkasnya jadi penuh nih. Oh iya, ini lollipopku. Aku mau makan satu lollipopnya. Yang satu lagi taruh di atas kulkas. Yeay. Mah. Iya, ada apa? Tante, masih lama gak, Mah?
Katanya sih lagi di jalan. Oh iya, Ma. Kalau boleh tahu, itu tante mamanya Ari namanya siapa sih, Ma? Namanya Cynthia. Oh, jadi namanya tante Cynthia? Iya. Baru tahu aku. Emangnya kamu nggak nanya kemarin? Enggak, Ma. Nafa mau nanya tapi malu. Dasar. Nafa, makan lollipopnya yuk. Ayo, Kak. Wah, enak kali. Kalian berdua makan lollipop jangan terlalu sering ya. Nanti giginya gosong. Hah? Giginya gosong? Iya, kan nanti giginya jadi hitam-hitam, makanya jadi gosong. Lagian sih, Mama bilangnya gosong. Yah, kalian jangan sering-sering ya makan lollipop. Iya, Ma. Mama tenang aja. Itu tapi kakak masih punya lollipop satu lagi, Ma. Ya biarin lah, itu buat nanti. Lah, nanti kan kalau makan lollipop lagi jadi sering. Gak apa-apa kan, Ma? Sekali lagi aja. Iya, sekali lagi aja ya. Oi. Ih, kakak curang. Apa yang curang? Lagian, itu kan lollipop kakak. Ya juga sih, yaudahlah. Sebagai adik yang baik, adik jadi suka mengalah sama kakak sendiri. Gitu dong. Sebentar lagi juga nyampe kok, Mah. Oh, lumayan jauh juga ya rumahnya. Iya sih, tapi kalau yang di apartemen sebelumnya itu lebih deket tau, Mah. Oh iya, tadi ada 10 menitan nggak dari rumah? Kayaknya 15 menitan deh. Iya kan, Ki? Iya, kira-kira sekitar 15 menit deh. Yaudahlah, gak apa-apa. Rasanya udah gak sabar banget. Pengen lihat reaksi Mama ketemu sama kakak Mama. Hehehe, Mama yang udah gak sabar tahu, Nak. Iyalah, Mama gak sabar. Arin pun gak sabar. Semuanya udah gak sabar. Nah, kita udah sampai nih, Ma. Ini rumahnya? Iya, Ma. Lumayan besar juga ya. Memang, Nata itu rumahnya besar. Yaudah deh, bel pintunya. Ma, itu kayaknya mereka datang deh. Mau lihat. Yaudah yuk. Wah, kangen sekali aku sama Cynthia. Iya, Nat. Mana mama kamu? Oh, itu dia. Wah, Cynthia. Kamu kok makin cantik aja? Kakak jadi pangling nih sama kamu. Wah, karena dia juga cantik kok. Nat, akhirnya mama kita bertemu ya, Nat. Iya. Boleh duduk kan nih? Oh iya, silakan duduk. Pegel tahu. Ya udah, yuk masuk. Kakak udah siapin makanan banyak banget buat kalian. Wah, kenapa kakak repot-repot? Enggak dong, sama sekali gak ngerepotin. Lagian kan kamu gak pernah kesini. Masa mau gak disiapin apa-apa sih? Ya kan gak apa-apa. Udah. Ayo, masuk. Iya, Kak. Lucu ya, mama aku sama mama Nata bertemu setelah sekian lamanya gak bertemu. Iya nih. Kayaknya mama lagi bahagia banget deh ketemu sama adeknya. Ya jelas bahagia lah, Nafa. Ya kayak kakak sama kamu ini. Emangnya kakak bahagia kalau sama Nafa? Perasaan setiap hari Nafa selalu diomelin deh. Itu karena kalian itu bareng terus. Coba aja kalau kalian berdua itu pisah. Pasti rindu tuh. Iya benar banget. Karena kalian bersama-sama terus makanya jadi sering berantem. Apalagi kan kalian kan masih muda-muda. Iya sih. Kakak tuh tiap hari ngomelin Nafa. Udah, maafin kakak ya. Ayo Arin, Kiki, mau ikut makan gak? Mau dong. Aku tentu mau. Apalagi masakan Mama Nata itu enak banget. Yaudah, ayo. Wah, ini semua kakak yang masak. Iyalah, ini sengaja kakak siapin buat kamu. Pokoknya ini menu-menu spesial deh. Wah, perhatian banget nih kakakku.
Ya udah, ngapa diliatin aja, dimakan, Gi, dimakan. Wah, pasti rasanya enak banget deh. Tante, tante, boleh makan gak nih? Boleh, kan ini tante siapin buat kalian makan. Yeay, Arin, tolong ambilin itu dong, ikan coklat. Baiklah, ini ya? Iya, kelihatannya enak banget. Ayo dicoba, dicoba. Aku mau coba ikannya juga deh, ikan coklat. Onti enak banget. Nih, masih ada satu lagi. Siapa lagi yang mau? Hah, Kiki kenyang, Tante. Arin juga kenyang. Ya udah deh, aku mau deh, mau cobain. Ya udah ini Cynthia, udah jangan malu-malu, makan aja. Enak juga ya. Tante, ini minumannya jangan lupa juga. Nih, Tante. Wah, makasih, Nat. Ini buat Arin. Makasih. Nah, ini Kiki buat kamu. Makasih, Nat. Iya, sama-sama. Loh, tapi kok Nata sama siapa itu adiknya? Nafa. Oh, namanya Nafa. Iya, itu namanya Nafa, adik yang paling kecil. Wah, jadi Nata sama Nafa ya? Iya. Oh iya, itu Nafa nggak makan sama Nata. Wah, mereka berdua mah gampang. Iya, Tante. Kita berdua mah gampang. Nanti masih ada banyak lagi kok. Yaudah. Aku paling suka deh makan masakan mamanya Nata. Soalnya enak banget. Sama nih Arin juga. Makanya kalian itu sering-sering main kesini lah. Nanti kan biar tante masakin. Iya nanti. Nanti Arin dan juga Kiki bakalan sering-sering main kesini kok. Yeay, Nata juga senang banget kalau ada temen main ke rumah Nata. Iya Nat, sama aku juga senang kalau main ke rumah.